Tuan-tuan dengan belakang tu Ali. Ha? Ada kaki tu. Tak apa? Tu lah, si tuk finger dengan tu. Jangan tu. Tuan, tuan nak jalan kaki tu kan tuan? Baik-baik. Mana dua orang? Okey, okey. Minta ofis saya tadi. Ni ofis dia tuan, ni ofis dia. Dah tahu. Ni pintu dia tuan. Gada lah. Datuk Hisham, cerita sikit hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita berada di depan syarikat Optimal Point Realty Sdn Bhd. Sebahagian nak hantar ke rumah kat mana? Yang mana ni merupakan syarikat yang merupakan lembaga pengarahnya tu sendiri adalah kita buat carian di Suruhanjaya Syarikat Optimal Point Realty ni. Lembaga pengarah dia adalah memang Mr. Dia Chong dah. Chi Yang ya. Yang inilah yang kita, yang pengadu kita maklumkan yang majikan yang bertindak memukul dan mengugut secara jenayah kepada pengadu kita. Jadi kita hadir kat sini bukan untuk melakukan rusuhan, tak ada. Kita bukan buat rusuhan. Kita hadir ni pertama kita nak menyatakan mesej yang jelas daripada pertubuhan-pertubuhan NGO terhadap Mr. Chong ni, yang merupakan majikan kepada dua pengadu kita yang dipukul dan diugut dengan ugutan jenayah tu. Jadi kita nak menyampaikan mesej bahawa tindakan dia tu satu tidak benar, dan kita nak menyatakan satu surat bantahan kepada syarikat tersebut. Dan kita kalau kita tahu dia dah ada kat dalam, dia dah ditangkap. Cuma kalau kata ada pekerja-pekerja ataupun pengarah-pengarah yang lain ataupun mana-mana kaki tangan yang lain ada, kita nak berjumpa dan kita nak menyatakan nota bantahan, notis bantahan kita secara jelas bahawa tindakan yang dilakukan oleh individu tu yang bernama Mr. Chong tu satu tindakan yang kita tidak berpuas hati. Tetapi walaupun kita tidak berpuas hati, kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Kita ingin menyatakan bantahan. Kita NGO, kita berhak untuk menyatakan pandangan kita dan bantahan kita. Kita hadir hari ini dengan niat untuk menyatakan bantahan. Ada orang menyatakan bantahan melalui hati. Ada pihak PDRM, dia buat melalui tangkapan dan siasatan. Kita NGO, kita menjalankan peranan kita. Peranan kita, mesej sangat jelas. Bahawa individu yang melakukan kekerasan kepada orang yang nak melakukan amal ibadat ketika bulan Ramadan berpuasa, nak melakukan amal ibadat. Nombor satu, Pakcik, menghalang orang untuk beribadat. Dapat. Nombor hina, nombor dua, manji. Menghina. Kat dalam kereta Harry. Menghina Tuhan. Menghina Allah. Dia boleh kata Allah ni, kenapa Allah hanya bagi makan ke? Apa benda ni? Ha, jadi, kalau kita tak datang hari ni, diorang anggap benda ni perkara yang tidak penting. Kita datang dengan mesej yang jelas, benda ni telah menyentuh sensitiviti kita sebagai orang Islam. Jadi, kita menterjemahkan rasa sakit hati dan tidak puas hati kita dengan cara yang demokratik. Dengan cara yang mengikut saluran undang-undang. Bagi sikit kita kan? Tidak melakukan jenayah. Bagi kita balik. Hadir dengan aman. Hanya untuk menyerah satu surat kepada syarikat. Dan kita menyeru kepada mana-mana yang kenal, yang berhubung kait dengan syarikat Optimal Point Realty Sdn Bhd ni. Optimal syarikat ni. Siapa-siapa, mana-mana pelanggan ke, mana-mana ada, saya tak tahulah apa perniagaan dia. Saya tengok macam-macam kan. Saya pun tak tahu apa dia punya bisnes. Kita menyata bantahan. Kalau kata ada pelanggan ke, ada mana-mana pihak yang berkontrak dengan syarikat ni, perlu tahu. Kita perlu tahu bahawa syarikat ni lah yang mana mendera, melakukan kekerasan jenayah terhadap dua orang Islam yang ingin mengamalkan ibadat. Itu mesej yang jelas. Kita nak semua orang tahu, semua rakyat Malaysia tahu, syarikat yang bernama Optimal Point Realty ni dan individu ni, syarikat ni, Optimal Point Realty ni adalah syarikat yang terlibat, yang merupakan majikan yang terlibat dalam melakukan kekerasan kepada dua bodyguard.
Selebih yang lain, kita serahkan pada pihak polis dan pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan, untuk melakukan tindakan yang sepatutnya mengikut undang-undang. Daripada pihak NGO, kita hanya menyatakan moral kita, semangat kita. Kita hadir menyatakan mesej moral. Kita tidak datang untuk menyerbu, kita tidak datang untuk menceroboh. Kita hanya datang untuk menyerah surat. Jadi kita jelas, kita tidak mahu melakukan apa-apa pelanggaran undang-undang. Hanya ingin membuat serahan surat bantahan kepada syarikat yang mana lembaga pengarahnya terlibat dalam melakukan kekerasan kepada dua pengadu yang kita tengok tadi. Itu saja. Okey, so nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan perkara main-main. Kita datang ni tujuan pertama nak perang. Mungkin kita nak memberi mesej. Kita datang nak perang. Kita datang sini, kita nak beritahu, kita nak memberi satu mesej kepada mana-mana syarikat supaya apa yang kita kata, kita kotakan. Jadi alhamdulillah kita datang, alhamdulillah kita berjumpa dengan abang-abang polis kita yang daripada PDRM, daripada Kelang Selatan, ada juga daripada Dang Wangi, ada juga daripada AMLA, yang di mana mereka memohon kita supaya memberi kerjasama, bersabar kerana mereka sedang menjalankan tanggungjawab sebagai pihak berwajib yang berlandaskan undang-undang. Tapi hari ini kita hadirkan diri kita pada hari ini. Tujuan kita tidak lain tidak bukan, benar kata Dato' Isham, kita ingin menyerahkan bantahan ataupun bantahan kepada syarikat ke atas kekerasan atau diskriminasi terhadap pekerja, dua orang pekerja mereka yang kerana pada hari ini hanya kerana berpuasa. Dan juga mereka juga telah menghina di mana tentang soal agama Allah dan Rasul dan sebagainya seperti mana kita sebut sebelum ni. Tapi apa yang paling penting, kita datang hari ini daripada Kuala Lumpur, datang ke pejabat dan kemungkinan insyaAllah kita akan pergi ke rumah untuk kita serahkan mesej bahawa Islam itu satu saudara. Islam itu adalah satu hati. Islam itu sentiasa bersama. Orang Islam tak takut mati. Jangan kita datang bukan nak buat provokasi. Kita datang masih lagi. Itu dia kata orang Islam ni masih ada timbang rasa. Masih ada kasih sayang. Tapi jangan sesekali anda mencabar, ini bukan soal kedaulatan undang-undang. Ini atas lagi daripada undang-undang. Ini soal agama kita, soal Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kami yang memberi makan minum, makan minum kami, yang mentadbir sekalian alam, yang kami mempunyai keimanan di atas apa yang telah kami percaya sejak kami dilahirkan. No. Jadi kalau perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad, itu kita naik saksi bahawa pesuruh Allah. Itu yang kita pegang. Jadi kita datang hari ini dengan jelas kita nak beri mesej kepada mereka-mereka ini yang membuat satu kekerasan kepada khusus kepada umat Islam yang menjadi kaki tangan. Jadi kita nak serahkan bantahan ini kepada mereka supaya jangan ulangkan lagi, dan memberi mesej kepada semua mana-mana syarikat, masyarakat di negara kita, hormati Islam. Sudah banyak kali kita dah bagi peluang, tapi hari ini sudah melampaui batas. Kalau hari ini lepas ini berlaku, anda buat kita sampai. Kamu buat kami sampai. Sampai. Kamu cakap apa kami sampai. Jadi kalau nak tengok siapa lebih kuat, siapa lebih ada prinsip, mari kita cuba. Tapi kita datang bukan nak perang. Kita datang ni kita bawa kalimah tauhid kita. Ya, kita bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hari-hari dipegang oleh orang Islam. Sebab itu kita ada nilai kasih sayang. Tapi jangan melampaui batas. Jadi insyaAllah kita tunggu sampai pihak berwajib menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka. Setelah itu kita minta salah seorang daripada pemilik syarikat ataupun siapa-siapa kaki tangan untuk kita serahkan memorandum bantahan kita kepada mereka. Memorandum kita serahkan. Surat-surat bantahan. Surat-surat bantahan kepada kita. Dan insyaAllah kita juga akan pergi ke lokasi rumah berhampiran di sini. Kita serah juga di rumah. Jadi nak bagi tahu mana-mana syarikat yang membuat kezaliman, penindasan, diskriminasi kepada agama, kamu cakap kita sampai. Kamu cakap kita sampai. Nak sampai depan rumah boleh, nak depan pejabat pun boleh. Macam mana pun boleh. Macam mana kamu minta kita? Kamu hidanglah, kita datang. InsyaAllah siapkan dulang. Tak ada masalah, itu saja. Ada kau bangun, kita bangun. InsyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan,
Jadi macam mana tanda Yusuf Azmi dah beritahu, kita datang ni masih mengawal lagi emosi. Kalau nak ikut cerita ni, memang emosi ni memang dah terganggu. Ha, apabila kita melihat sendiri lebam-lebam, bekas-bekas lebam, ha, diperlakukan seperti haiwan. Haiwan pun kita nak buat, kita ada kasih sayang lagi. Ha, tapi mereka ni buat tanpa ada peri kemanusiaan. Ha, dan saya minta, harap, kita harap di Malaysia ni tak akan ada lagi kes kedua macam ni. Ha, dan jika ada kes kedua, kita sama-sama akan turun. Ha, kita takkan biarkan mereka-mereka ni. Ha, jangan tahu mengaut, apa, mengaut untung saja, tapi tidak pandai menjaga pekerja kamu sendiri. Jadi saya pun tak mau cakap banyak. Saya pun tak takut tak boleh kawal emosi. Abali? Abali jangan bagi cakap. Berapa lama kan dia orang buat ni? Kau kat atas lagi tuan? Ada kat atas. Okay, nak saya dengar rumah dia kat sini ni. Ya? Rumah dia kat sini. Ni tak tahu kita dah masuk sampai kat hal. Apa kita langgar, kita tunggu kita boleh langgar tempat kita masuk ke dalam tapi kita tak tahu apa-apa. Rumah dia rumah apa? Kita tak tahu lah. Masalah. Dan kita bukan nak pergi petang. Kita nak pergi jumpa Pak Jat tu nanti seorang pengaruh seorang tu. Kalau angkat. Rumah dia yang bukan. Lepas, Abang Abi. Sekejap lagi kita pergi saja Pak Jat tu kalau angkat. Abang Ali ada angkat dia Abang Jat. Sekejap. Idea pun ada guys. Allah lah masuk. Maksudnya kita boleh sampai Abali. Abali order pepanda. Ha? Abali order pepanda. Sekarang ni dah ada. Kita nak sejak ni. Ada tak pegang seorang dia punya dia tak. Boleh ada naik. Boleh ada naik. Tengah. Mana dia sejak dulu kan dia kita naik dulu nak. Ha? Eh, Abi, dia ada dua info yang berbeza. Satu kata ada betul. Ada tuan, apa dekat kita tangan dia ada ke salah seorang? Semua anggota. Semua anggota. Ada dia tak sebut tanya tutup. Tutup. Pergi ke sejarah dekat anggota boleh. Pakailah. Tak boleh okey. Kan, tuan terima lah bagi pihak. Ada staff dia tadi. Ada ke? Pergi jauh tu. Ha? Pergi jauh mana? Tapi dia dah sat kita lah. Tapi kalau dia bagi pihak di sini. Oh, salah seorang tu anggota kan? Apa ni? Kaki tangan dia? Tutup. Mana dia panggil? Mana? Siapa dia? Nah, anggota ni? Bukan anggota ni. Dia kaki tangan. Wah, ada. Oh. Dia kat staff. Awak dah berhenti ya? Ya. Awak dah berhenti ke masih berkhidmat dengan sekali masih? Nak berhenti? Memang dah berhenti. Bila berhenti? Kira lepas kejadian tu kalau ikut apa memang dah tak kerja lah. Oh, maksudnya belum dapat notis yang betul-betul berhenti ya? Saya kerja sini. Kira baru lagi dalam 3 bulan. Okay. Masuk sini pun orang kata memang tak ada sugat apa-apa pun. So berhenti pun memang cara macam tu juga ah. Dia dah buat termination contract belum? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak, kalau kami nak sampaikan kami surat sampaikan ni, surat boleh sampaikan kepada mana-mana. Boleh sampaikan tak? Sebab saya pun masih duduk dekat banglo dia. Ha? Banglo dia? Ah, banglo dia. Siapa? Siapa? Saya Chong tu, Chong. Ah, saya daripada banglo dia tadi ni. Ada orang kat sana? Oh, buat apa kat banglo dia? Mana? Buat apa kat banglo dia? Sebab kat sana tadi inspektor daripada IPD Kelang Selatan. Dia suruh saya cover dekat sana takut orang dalam rumah bini dengan anak-anak dia keluar. Oh. Eh, bolehkah kami bagi kat kayu kak adik? Kita pergi tak. Kita pergi kat rumah lah. Oh, pergi rumah. Bisa awak terima kat rumah. Okey, boleh. Jom. Boleh. Kita pergi kat rumah. Macam mana dah budak pagar tu? Kejap. Jadi insyaAllah kita pergi kat rumah lah tuan. Rumah dia bang eh. Rumah sepanduk. Tak bawa. Kipar dulu. Tunjuk ni. Tak, kanda. Kita bagi kat rumah dia kanda. Pakcik. Kejap rumah ni. Mana boleh pejuang je. Mari tuan kita pergi. Jom sampai mati ni. Mana? Dah balik. Kena pegang ni satu. Tak apa, satu je lah.
Nak bangun lah. Dia semua dah terima kat rumah. Buat ambil semua sekali. Markas lah. Tadi buat live lah pasal. Live ni. Screenshot ni. Tolong screenshot boleh. Tolong je. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dalam apa? Dalam perjalanan kita dah pergi ke pejabat. Alhamdulillah kita mendapat kerjasama di pejabat. Tak ada siapa-siapa, hanya ada PDRM, polis, anggota polis daripada Kelang dan juga daripada Dang Wangi. Semua dah buat tangkapan. Jadi alhamdulillah kita nak serahkan bantahan surat ini ke rumah, dan insyaAllah di sana kita difahamkan ada orang yang sedang menunggu. Kita akan pergi di sana insyaAllah. Apa-apa pun doakan kami. Apa pun macam mana nak screenshot? Saya tak reti. Kita Allah. Allah. Tak reti. Screenshot. Ah, jap. Okey. Macam ni, macam mana? Tekan yang ni dengan hujung ni. Tekan lock dengan ni. Okey. Sentak. Jadi insyaAllah kita nak beri maklum kepada mereka yang kita ini sentiasa bersama dan berjemaah. Tidak ada sesiapa pun yang lebih besar di antara kami. Kami jemaah, kami semua aktivis. Jadi jangan cuba mencabar melebihi daripada apa yang patut anda lakukanlah. Sebagai majikan dan juga kaki tangan, kita ada nilai-nilai murni yang perlu kita amalkan. Maksudnya kita kena sama-sama. Maksudnya kalau anda memberi gaji kepada mereka, mereka berkhidmat pada anda. Maksudnya kena ada toleransi. Mereka berkhidmat, tanpa mereka siapalah diri anda. Mungkin anda melihat secara jelasnya bahawa anda memberi gaji, anda bagi makan, tapi hakikatnya bukan begitu. Jadi kita perlukan ada satu kolaborasi yang baguslah. Maksudnya ada pro and con. Jangan melebihi daripada apa batas-batas sebagai seorang majikan. Jadi kita harap insyaAllah kita sampai ke rumah beliau. Kita akan serahkan bantahan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita semua insyaAllah. Jadi kita jumpa nanti sekejap sebentar lagi. Tak lama lagi lah. Berapa minit? 5 minit. Assalamualaikum.